또 그만하신 친구와 또 라이브 라이브 파티 이만 원 투 쓰리 포 itu kan cuma itu nah, gua aku gua udah enggak bisa gitu orang itu yang di TikTok itu es yang di TikTok itu cuma sedikit jadi ya enggak usah nyanyi sampai habis. Oh yaudah tapi masalahnya kalau yang di TikTok itu beatnya cepet ya. Oh iya kalau yang di TikTok itu beatnya cepet nen jadi kan sungguh itu suka ya. Pokoknya gitulah host musik ya. Sungguh coba lu nyanyi. Sungguh merasa resah. Oh gitu. Itu. Tapi ini kan reggae slow mang. Slow. Jadi nggak cocok kalau lu joget sambil kayak gitu. Oh iya tapi beatnya jadi gitu ya. Jadi coba kalau reggae. Sungguh merasa resah. Welcome back to Uye Cenggol. Salah. Itu cendol juga lagi viral mang. Mae. Oh iya. Iya, cendol okay. Cendol dawet. Welcome back to Uye Channel. Sorry gua yang salah. Cendol apa cendol? Cendol aja. Oh, aja. Okay. Welcome back to Uye Channel. Balik lagi dengan gua Del Uye dan Raffi Uye. Sebagai bupati mana sekarang? Trenggalek Kidul. Trenggalek Kidul. Gua punya teman mang. Temen, gue juga punya temen. Iya, maksudnya gue punya temen yang dia multi talenta juga. Wow. Dia bisa niruin suara semut. Niruin suara semut gimana? Ya pokoknya dia multi talenta, bisa niruin suara-suara rusak juga, rakyat juga gitu. Mungkin dulunya multi level marketing kali ya. Multifungsi lah pokoknya. Dia bisa main kendang. Wih. Iya. Iya, nges. Oke, langsung lah. Langsung lah ya. Langsung lah ya. Irwan, Dada Tista. Halo, kan aja. Kamu di tengahnya. Sahabat gue ini dia multi talenta juga, bisa main kendang, suling. Wah, itu suara burung. Iya, burung itu. Nah, lo tau lagunya lagi viral? Apa itu? Apa? Lagu Sungguh Ku Merasa Resah. Oh, aku pernah tuh bikin konten itu. Sama Rara ya? Iya! Coba dulu, musiknya dulu. Oh, aku yang musik tapi dia yang joget ya? Iya dong. Oke, boleh. Sungguh ku merasa resah. Terakhirnya gitu emang? Iya, men. Jadi kita hancur-hancuran rusak. Yang sama Rara gitu? Iya. Viral. Padahal cuma seperti itu ya? kok gak aneh ya, Mak? Kayak begitu viral. Aku juga bingung kenapa harus menjadi viral gitu. Gue sampai yang rambut dibikin-bikin anas gini gak viral-viral. Gak ngerti gue. Oh, pakai ini bisa ya? Nadanya? Kok belum bisa ya? Halo? Lagi syuting
punya channel. Ini orang Bali apa orang mana? Kalian sih. Saya lagi syuting, Dek. Saya lagi syuting, Dek. Daerah Makassar. Daerah Makassar. Di Latina. Di Latina. Celatong. Assalamualaikum. Gimana? Celatong. Celatong. Iya. 70 tusuk. Enggak pakai lontong. Enggak pakai lontong. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Pesan sate 70 tusuk enggak pakai lontong. Lanjut lagi, lanjut lagi. Jadi sekarang ini brother gua lagi sibuk di ajang pemilihan bakat ya. Iya. The Star. The Star. Nah, kebetulan gini, kalau di Rusa itu kita biasanya mengurusak lagu, cuma karena berhubung di UYE Channel, jadi pengen ngajak Irwan di sini kita jamming tapi ngeregi. Oh, lagu apa ya? Lagu dangdut dong. Lagu dangdut. Tapi dangdut versinya UYE Channel. UYE Channel. Oh. Versinya Judi boleh. Boleh diregein. Judi. Judi tapi enggak boleh. Enggak boleh dangdut. Judi. Jangan kan diregein, dimainkan itu lebih haram lagi. Makanya enggak boleh. Jadi tapi kita memperingati kepada orang yang suka main judi, tidak boleh memain judi itu haram. Judi. Judi. Judi orang mana? Oke. Tertak, tak, tak, tak gitu. Yo, Judy menjanjikan kemenangan. Judy menjanjikan kekayaan. Kalau bukan menang, yes. Itu awal dari kekalahan. Bohong, bisa aja di reggae. Jadi makanya saya I love reggae. I love orang gimbal, tapi aku gak gimbal. Oh, jangan. Ya. Kapan-kapan aku mau digimbalin. Kamu bulung ketek saja digimbal. Enggak boleh. Iwan punya idola enggak? Aku punya idola Charlie, Ustaz ya. Jeffrey. Ustaz Jeffrey almarhum. Iya, almarhum Ustaz Jeffrey. Bisa ditiruin suaranya. Oh, itu aku suruh niru itu. Maremal, deremal. Deremal. Nanti gimana coba? Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan. Gimana sih ini? Lu punya tempo, jangan rusak tempo, jangan rusak tempo. Katanya rusak. Ini acara rusak, ini acara gua loh. Lu yang ngikutin ini dong. Kalau di Indonesia, kalau di Indomaret, lu pemusiknya yang ngikutin lu. Kalau di sini, ya penyanyinya yang ngikutin musik. Gak bisa gitu. Ya, kusmos. Charlie aja, Charlie. Mau cari, cari. Charlie. Lagi apa ya? Cari pacar lagi. Cari pacar lagi. Boleh, men. Lu kan tapi tak kali kalau lu udah putus atau belum? Tentatif sih. Anjir kayak acara. Berarti ada uang cancelan tuh. Ya pokoknya gimana? Gimana pokoknya enaknya okay. Saja sudah. Mau okay. Lanjut mau enggak ini? Kalau lanjut cari pacar lagi. Soalnya dengan catatan udah putus ya main lama ya. Kamu kok membuat keputusan sendiri? Nah, itu acara gua. Nah, saya punya sifat. Oh, iya, apa sih? Apa sih ini? Yaudah, kita nyanyi lagu cari pacar lagi. Oke. Cari pacar lagi. Cintaku padamu. Iya dong, men. Tapi suara Charlie. Oh iya, cintaku padamu harus selalu seperti dulu. Untuk kau begitu, bila cintaku itu rendah di matamu. Untuk sayangku, sayangku padamu katanya seperti dulu. Ku jadi selingkuh, karena kau selingkuh. Kita sama-sama kita saling. Sikap semua ada. I am sorry, ku tak akan love you lagi. Thank you.
Peripatan lagi. Yo. Hey guys. Nah, aduh. Kalau mumpung ada Irwan, mumpung ada Cak Irwan, mumpung ada Bladder Tista, kita pengen belajar nyanyi dangdut dong, gua. Kalau biasanya kan dia coaching dong. Coaching. Jadi gini, kalian pengen belajar dangdut. Iya. Oke. Nah, terutama dia nih. Iya. Kalau kamu kan sudah jebolan dangdut Academy. Oke. Tapi kalau dia pengen banget belajar dangdut, tolong dong. Jadi kamu kemarin-kemarin enggak ngajarin dia? Enggak, dia ngajarin yang lain. Yang lain dong. Tampang serem nyanyi dangdut itu. Coba deh, gue mah fleksibel mau disuruh ngapain dan segala macam ketika itu adalah suatu ilmu yang bisa gue pelajarin dan bisa diserap ya? Iya. Oh, nah, makanya gue pengen belajar nih, mumpung ada Irwan, apa yang kira-kira bisa di sharing. Yang paling kamu suka dangdut apa? Kalau gue sih India sih. Oh, iya. Coba gue pengen denger lu nyanyi India. Lu ikutin Irwannya dulu. Iya dong, gue saiba. Lulus kan? Coba. Nah, masa nggak bisa gitu doang? Kecil kan? Sial, sedap. Yuk. Usaiba. Bisa. Mana ya? Yang keduanya ya. Usaiba. Ah lo, coba lagi. Usaiba. Ah, lu harus bisa ya. Yo. Iya coba. Nyanyinya harus lebay ya, nyanyinya harus lebay. Ayo. Ini yang terlalu sedih ya. Usaiba. Emang ngaruh ya? Tapi kamu kurang staccato. Oh, dia punya teknik sendiri. Itu dia. Coba.